Oke, di konten kali ini gue mau bikin tutorial Valentina atau cara menggunakan hero Valentina ya. Langsung aja kita mulai intro. Oke, untuk emblemnya gue pakai emblem bakar ya, Magic Warship. Kalian bisa pakai yang ini atau yang ini, tapi gue lebih suka yang ini sih. Bebas ya kalian mau pakai yang mana. Untuk battle spell-nya kok bisa flame shoot, bisa flicker. Flicker kalau musuhnya ada ruby atau tiger real atau chow tuh enak banget flicker biar bisa freestyle atau combo. Ini flame shoot ya enak juga, bisa ngesampain atau ngebunuh musuh pas karat. Nah, ini untuk build-nya bebas lo mau yang atas, tengah atau bawah. Yang mana aja ya. Langsung ke lanjut ke skill-skillnya. Oke, dimulai dari pasifnya dulu ya. Pasifnya ini setiap kalian memberikan damage atau skill akan mendapatkan XP ya. Terus kalau misalnya yang kalian hajar levelnya di bawah kalian atau levelnya sama, itu akan mendapatkan life steal. Contohnya seperti ini nih, kan dari kita nggak ada nih. Pokoknya damage yang diberikan itu dibagi no, mau skill 1, skill 2, hit juga bisa. Pokoknya damage lah, jadi kalian dapat damage yang diberikan dijadikan kayak life steal gitu. Nah, lanjut ke skill 1. Skill satunya ini no, kalian akan melemparkan damage berupa kipas kayak gini nih. Nah, terus ada shadow sigil kayak gitu tuh nih, kayak gini nih. No, ada efek shadow sigil jika terkena lagi ada menyebabkan efek horrify. Lanjut ke skill 2. Skill 2-nya ini kayak gitu tuh, dia ngelempar shadow bolt, memprioritaskan hero ya daripada creep. Misalnya ada gini nih, no, dia lebih memprioritaskan hero. Jadi misalnya skill 1 nih kan berkurang tuh, kan berkurang nih, misalnya skill 1 kan berkurang, skill 2 kalian yang bolanya kena itu berkurang. Terus juga skill 2 nya ini bisa digunain 2 kali. Jadi misalnya nih, kan ini kan cooldown berapa nih, 4, yang kena 3 bola berarti yang berkurang 3 detik. Jika yang terkena 6 bola berkurang 6 detik. Pokoknya enak banget lah. Jadi skill 1 nya ini bisa dikombo sama skill 2. Jadi skill 1, skill 2, skill 2, skill 1 jika masih level 2. Tapi kalau udah level 8 terus udah jadi build, skill 1, skill 2, skill 1, skill 2, skill 1, itu udah enak banget ya. Jadi efek horrify nya 2 kali. Lanjut ke ultinya ini kayak ngambil ulti lawan tuh, terus dia kena slow sebentar doang. Lu bisa ngegunain ini, terus juga lu dapat berubah wujud kayak dia, terus dapat physical attack juga tuh dari dia. Jadi physical attack ini tergantung dari magic power lu ya gitu. Terus kalau misalnya nih, misalnya Yujong itu level 4, lu level 8, nah berarti kan Yujong ultinya cuma level 1. Nah, sedangkan ulti lu yang level 8 tuh udah yang ulti yang udah kedua. Jadi tuh lu bisa ngegunain ultinya dia tuh yang level kedua. Parah lah pokoknya. No. Ultinya ini dia hanya nge-copy ultinya doang ya, karena Yujong ada efek morph-nya. Jadi bisa digunain semua skillnya. Kalau lu ngambil Selena juga bisa, Roger juga bisa ngegunain semua skillnya, Leomord. Nah, yang skillnya cuman apa yang biasa doang kayak Valir, terus Popol, Wanwan. Jadi itu yang bisa diambil cuman ultinya doang, Cloud, banyak lah. Oke, kita lanjut ke gameplaynya. Oke, tadi kan penjelasan skill Valentina udah, sekarang tinggal gameplaynya doang ya. Kini kita bikin satu, disitu Arcane Boots level 1 ambil skill 1 ya. Nah, terus di sini gue mainnya di Godland bukan di support. Lihat aja no, magenya tolol no. Mage 3. Udah jelas banget emang server advance ini. Oke. Okay. Jadi kita main santai aja di sini. Lawan kita paling last lane. Kalau last lane enak sih. Bisa kita zoning. Kita cicil aja. Nah, ini udah ini gampang nih. Kita cicil aja pakai skill 1 ya. Jangan nongol.
SC lagi, gitu-gitu aja ya. Ini kode kayak gini lawan aja nih. Menang. Cabut. Nice, first blood. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Ini awal yang baik ini. Langsung calamity ya, di sini gua bikin calamity. Gitu-gitu aja ya. Kalau untuk pokoknya kalau misalnya level 2 komponya tuh skill 1, skill 2, skill 2, skill 1 ya. Tapi kalau udah level 8 skill 1, skill 2, skill 1, skill 2, skill 1. Oke, ini kita zoning lagi. Gitu tuh komponya. Skill 1, skill 2, skill 2, skill 1. Kalau dia enggak balik dia mati. Ih, bener. Songong. Ih, bener enggak balik. GGWP. Oke, kita balik aja. Jangan maksa. Santai-santai dia berdua. Nah, hijau lagi gitu aja. No. Pokoknya skill 2-nya ini memprioritaskan hero ya daripada minion. Oke, jangan kita clear ya. Kita press line aja. Waduh, kita diulti. Ketahuan dong. Bentar. Gini-gini dulu. Nah, kalau udah kayak gini kan dia nggak muncul-muncul, kita clear aja udah. Biasanya sih balik, biasanya kalau kayak gini. Soal takut dia, soal sakit nih. Walaupun dari tadi setengah dia bisa mati langsung. Sakit banget. Ini hero, serius. Nah kalau kayak gini, nah kan orangnya muncul sebalik. Kita gas aja. Mati udah pasti. No, gila segitu lu. Shit. Gila double kill. Pokoknya enak banget kalau misalnya Valentina ketemu hero yang levelnya di bawahnya. Jadi ntar dia dapat kayak sebagian damage-nya tuh dikasih apa tuh? Dapat darah lah. Kayak life steal gitu pokoknya. Oke, balik santai. Aduh, kita kena pasifnya lagi. Dapat sini aja dulu. Jangan maksa ya. Kalau dia udah maju kita mundur. Oke, santai. Mati nih kayaknya kita. Enggak. Parsa tadi udah ulti. Mampus, enggak kena. Mati kau. Waduh. Waduh, flicker gua gagal. Oke, enggak mati, GG banget. Balik, kita balik aja. Ini Odette dari tadi batu nih, Odette nih. Gila nih, hyper Freya, serem banget hyper Freya. Hyper gua cacing. Serius dah. Santai, langsung kita cerai nih parsanya. Red, nice, dapat parsa. Odette double kill. Ah, nggak bisa, nggak ada flicker, nggak ada skill 2 juga. Berat banget suara gua. Santai, kita joining aja kayak gini nih biar dapat tower. Nice, gila dapat buff ya, tolong. Terus lu mati seharusnya. Ya enggak, santai, balik. Balik, woi. Odette nih, Odette. Kita dapat ulti Odette. Enak banget nih. Mati kau. Shit. Triple kill. Bantu, ayo. Ayo, triple kill. Ya enggak bisa. Mati tuh. Ya. Lagi sayang banget. Oke, bantu dong ini dong. Gila sakit banget. Susah sih emang kalau ada 3 mage. Terus nguati ya. Freya juga. Sempat Freya. Serem juga tapi ya Freya. Oke, kita commit lagi ya. Ikut war. Ikhlas dikit lagi jadi nih. Udah enak ntar. Kita incar yang paling lemahnya ya. Let's lay kita incar. Mati. Wah, nggak bisa. Ngilang mulu deh jurang. Pas ngilang skill 2 nya kita jadi nggak kena dong. Ini bawah mati sih seharusnya Selena. Mati lu, nggak balik sih. Legendary gila. Nicholas udah jadi di pin gaib. Buff biru nih seharusnya ambil. Wih, ada Freya. Ini nggak ngeliat. Wajar sih saya advance. Mati. Gila legendary. Weh, jangan diambil dong.
Wah, kepencet malah jadi batal. Ini ngapain multi gua deket banget? Kocak, kocak, kocak. Iya, nggak kena. Santai, santai. Mati, jelek banget patinya. Kita well plating dulu aja. Menurut gue sih main paling enak gitu-gitu aja sih. Skill 1, skill 2, skill 1, skill 2. Ya lu harus mengoptimalkan skill 1 dan skill 2 nya. Ini kita adu aja nih. Hybrid. Kalau ada Valentina pakai aja Tambura. Ke counter banget itu dia. Serius. Waduh. Nice. Gege. Oke, terima kasih. Gak kena. Buat apa gue terima kasih? Gege banget. Oke, kita ngapain ya? Bingung. Wih, ada pre. Woi, ngapain ini? Buset, celeng. Santai, kita gocet. Tunggu ada skill 2. Ayo, gas. Santai. Jaga jarak. Selena lagi, aduh. Wih, dapat kita legendary. Kita jadi Seleboy nih, Wah, ngelag. Nih, lihat nih, Seleboy nih. Waduh, gak kena. Gak jago ternyata gua. Balik lu ya, amplop. Odet kenapa gak balik? Buff biru lagi nih, beri banget. Kasian banget Freya-nya, serius dah. Di awal doang serem. Oke, udah kill 13. MVP sih seharusnya kita ini. Bos. Anjir, sesakit itu, cok. Langsung Bloodwings aja nih mah, udah makin gacor udah. Siapa yang berani udah sini? Jadi kita ambil udah Odet biar enak. Biar semakin AOE. Ya ampun, valenya kenapa itu? Waduh, melek banget gue men. Santai. Oke, kita gas langsung. Woi, double kill. Nice, double kill. Kan ini seharusnya sih. Balik ini seharusnya balik. Wih, spray lagi. Makanan gua lagi. Langsung aja kita adu. Gila. Demikian. Wah, sesakit itu dong. Sini, sokir. Triple kill. Sangat amat sakit. Ini hero Valentina. Oke, maniak. Wah, gak bisa maniak. Sangat disayangkan. N sih seharusnya ini. Harus banget N ini mah. Yo, gas. Gua incer last day ya. N. Digebat lah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Itu aja sih menurut gua tutorial Valentina ya. Kalau ada yang kurang ya ngomong aja, komen aja. Next konten apa. Gue juga bingung. Ngedit kurang bisa. Terima kasih lah. Sampai sini aja.